Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fa'ajuna fi darini amin. Wa in ajaza, boleh dibaca ajiza, ada dua qiraat. Kalau ajaza ya'jizu, kalau ajiza ya'jazu. Fa'in ajaza, maka jika dia lemah, kan ukriha, ya, ukriha jadi paksa, seperti bahwa dipaksa ia ala tarki kulli ma zukir, atas meninggalkan setiap apa yang disebutkan, fil waqti, pada waktu itu dia lemah, enggak bisa tuh, ya, dia lemah. Jadi paksa, contohnya dipaksa ya untuk meninggalkan setiap apa yang disebutkan pada waktu itu. Ujri aj, ya, ajroku arkana salati ala qalbihi. Maka dia jalankan segala rukun salat, rukun-rukun salat itu ala qalbihi, di dalam hatinya. Nah, dia dipaksa supaya meninggalkan, diikat umpamanya, nggak bisa ngapa-ngapain. Biayi yasmula nafsahu qaiman wa qari'an wa raki'an, dengan bahwa dia mengumpamakan akan dirinya berdiri, membaca Quran, ya, dia, jadi dia diumpamain aja, dia misalin dirinya itu, ya, boleh juga kita baca bi ayyumas silanafsahu, ya, dia misalkan dirinya itu, dia gambarkan dirinya, ya, sebenarnya yamsula juga udah cukup, nggak bisa muta'adi, bi ayyumsulanafsahu, dia gambarkan dirinya berdiri, qari'an, baca Quran, rokian, ruku, gitu. Kenapa? Li'annahul mumkinu, karena bahwasannya dia itu mungkin bisa, ya, menggambarkan itu. Wala i'adata alaihi ba'da zalika, dan tidak ada kewajiban ngulang atasnya setelah itu, ya. Kenapa? Karena dia dipaksa, badannya diikat semua, ya. Waktu sholat gak bisa sholat, akhirnya sholatnya sambil diikat. Maka tetap sholat tuh. Jadi walaupun sholatnya sambil diikat, dia tetap sholat, ya. Dia udah punya wudhu ini, ya. Dia udah punya wudhu. Wa mazhabu Abi Hanifata, dan mazhab Abi Hanifah wa Malikin, dan mazhab Imam Malik, annahu, bahwasanya idza ajaza, apabila dia lemah, anil ima ibirasi, daripada mengisyaratkan dengan kepalanya, tuh tadi tuh dia dipaksa, ya, dia lemah untuk mengisyaratkan dengan kepalanya. Nah, ini sakit umpama, boleh jadi dia sakit gini, dia lemah, daripada mengisyaratkan dengan kepalanya, enggak bisa. Sakotat anhu sholatu, maka gugur kewajiban sholat daripadanya. Jadi pakai pala manggut-manggut enggak bisa. Udah parah banget sakitnya tuh.
dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Abu Hanifah dan Imam Malik, itu saqatat anhus salatu, gugur kewajiban salat. Alhamdulillah kita masih sehat, mudah-mudahan sehat panjang umur ya. Amin ya Allah. Dan dapat hidayah sama Allah. Hidayah terus diberi sama Allah. Qala al-Imam Malik, berkata Imam Malik. Nah, ini satu pendapat Imam Malik nih. Tadi kan Abu Hanifah dan Imam Malik katanya tuh. Ini pendapatnya ada yang lain lagi. Biasa begitu. Nanti biasanya ada yang dikukuhkan, mana di antara yang dikukuhkan pendapatnya. Sama dalam mazhab Syafi'i itu banyak satu pendapat, nanti lain lagi pendapatnya lagi. Iya. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Nawawi. Itu kadang di kitabnya macam-macam pendapatnya. Iya. Enggak apa-apa. Ya seperti Imam Syafi'i kan ada qaul qadim, qaul jadid gitu ya. Ya. Ya, kalau jadidnya jadi di Mesir itu belakangan. Kalau qadimnya di Baghdad. Jadi ketika beliau temukan dalil baru, ya, ada banyak yang berubah karena ada ketemu dalil baru. Ya, ada yang juga ngelihat kepada masa, tempat, tapi yang paling dominan itu kata ulama berubahnya dari qaul qadim ke qaul jadid. Karena Imam Syafi'i baru nemuin dalilnya. Nah, jadi itu orang hebat, bukan orang pimpan. Berani berubah. Iya, ijtihad itu mesti berubah maksudnya dia mau. Jadi dia berubah, beliau berubah. Kan biasanya kita kan malu berubah. Enggak mau mengakuin kesalahan kita, kelupaan kita. Nah, beliau berani mengakui itu. Kemarin saya belum temuin. Ini sekarang baru ketemu. Gitu. Itu masih. Karena ya ijtihad tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lainnya. Jadi nanti ada, oleh karenanya ada beberapa kaul jadid, nah kaul qadim diungguli daripada kaul jadid. Ada ulama mengatakan 10 yang diungguli daripada ya kaul qadim. Di antaranya masalah sholat, waktu sholat. Ya, di antaranya waktu sholat. Qaul qadim masuk waktu sholat, umpama masuk waktu sholat isya keluar sholat maghrib. Ya. Jadi keluar atau keluar waktu sholat ya, atau masuk waktu sholat isya habis waktu sholat maghrib. Qaul qadim. Kalau qaul jadid enggak. Ya, masuk waktu sholat maghrib, ya habis waktu sholat maghrib habis, tapi belum masuk waktu isya. Makanya kita nggak kenal ini kan, nggak dipakai itu. Yang dipakai yang qaul qadim. Qaul lama. Ini yang diunggulkan. Kalau kita pakai qaul jadid, waduh, terberak-berak kita. Apalagi kalau bulan puasa, waduh, gak keburu buka puasanya. Ya. Paham tuh? Ya, belum paham. Masuk waktu isya, ya, atau habis waktu maghrib, belum masuk waktu isya. Kalau jadi. Nah, kalau qadim, ya, habis waktu maghrib masuk waktu isya. Nah, ini yang kita pakai nih selama ini. Qaul qadim. Qaul yang duluan. Lebih enak ini. Memang benar lebih enak ini. Bisa santai-santai.
Bahkan kita di Indonesia ini termasuk cepat. Kalau di Mekah sono beliau di sono mereka itu lama banget waktu maghribnya. Kita bisa makan-makan. Ya, Pak Haji ya. Bisa makan dulu tuh. Saya ngerasain itu bisa makan santai itu buka puasa. 2 jam. Kalau kita di sini waktu maghrib 1 jam. Di sana isya maghrib 7:30. 8:30 baru isya. Iya kan? Adik-adik begitu kemarin. Iya. 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 Jadi ada yang beberapa diunggulkan, di antaranya itu qaul qadim. Ini lihat masalah mega merah itu. Lihat itu. Lihat. Cuma kalau sekarang kan kita udah enggak pakai ituan lagi. Ya, kita udah pakai sekarang udah canggih udah. Itu pakai ukuran itu juga. Oke. Pakai. Cuma pakainya ya apa namanya berbeda pendapat ulama itu kan, tapi tetap itu ngelihat itu juga. Iya, mungkin kalau di Mekah itu ngelihat kondisi, kalau di sono kayak di sini tuh beruk-beruk tuh. Iya, di sana kan juga iklimnya juga beda nih, cuacanya beda. Iya. Orang segitu banyaknya waktu maghrib segitu doang. Wah. Orang yang terlalu banyak ya. Iya. Jadi, cuma sejam waktu orang di tahap. Waduh. Mana yang buka? Iya. Itu ada buku tentang ya. Qaul Qadim membahas Qaul Qadim Imam Syafi'i, Qaul Jadid Imam Syafi'i, karangan Kiai Nahrawi, Dr. Nahrawi, orang Jakarta. Saya dulu pernah ikut sama beliau belajar dulu lagi. Saya di waktu itu lagi ada Ittihadul Mubalighin, beliau salah satu gurunya. Dokter beliau dari S3, S1, S2, S3 di Mesir. Dokter Nahrawi. Itu disertasinya itu dia. Itu beliau meneliti tentang itu tuh. Dan yang diketemukan banyak diketemukan kenapa terjadi perubahan Imam Syafi'i, karena baru diketemukannya dalilnya. Memang ada berubahnya karena situasi, ya ada tempat, ada, tapi yang lebih banyak adalah karena baru diketemukan dalil. Ini orang hebat. Jadi kemarin ya bisa berani berubah gitu ya. Kemarin iya begitu, sekarang enggak. Karena ada ini, ada ini. Itu orang hebat, bukan orang primpan. Dan berani mengakui. Qala Imam Malikun, berkata Imam Malik, fala yu'idu ba'da dzalika, maka tidak ia mengulang setelah itu. Jadi enggak usah diulang sholatnya. Wa madhhabu Hanifah, Abi Hanifah, dan mazhab Abu Hanifah. Jadi kalau Imam Malik enggak usah ulang. Abu Hanifah annahu yaqdi sholata, bahwasanya dia mengqada sholat. Dia qada sholatnya. Iza kanat khomsa salawatin fa'akola, apabila itu jumlahnya ada 5 salat ya atau kurang.
di kodok. Ini kalau banyak berarti banyak pohon tuh enggak, berarti begitu. Nyelul lima ke bawah. Wa in kanat aksara sakotot, dan jika ada dia itu lebih banyak daripada lima, maka gugurlah. Fala yajibu qada'uha, maka tidak wajib mengqada'nya karena kebanyakan. Kalau di lembangan sini boleh takdir enggak saat dia sakit juga. Heeh. Tapi kalau menurut Hanafi gugur. Boleh enggak takdir? Ini kalau ketika dia udah enggak bisa ini nih. Iya. In ajaza anil ima'i bi ra'sihi. Iya. Dia enggak bisa lemah daripada mengisyaratkan dengan kepalanya, udah enggak bisa begini. Iya, sama apain? Koma. Hah? Koma. Termasuk koma? Iya. Apalagi koma? Bisa aja taklid. Boleh dibolehkan. Boleh. Cuma, hah? Iya, kalau menurut mazhab ini. Tapi kalau hemat saya sih, kita pakai mazhab kita aja tetap. Jadi bagaimana nanti kita kodoin aja, bayarin orang duitnya banyak. Iya, ini kodo. Iya, nanti kodo nanti di. Kalau kafarat enggak ya. Dia kalau dia enggak sholat nanti dia di kodo aja. Oh, ininya kak kafaratnya kagak ada. Yang kodo ini yang segar ya? Yang segar, yang hidup. Iya, yang hidup. Kalau kafarat mungkin enggak ada. Pidya. Kalau pidya enggak bisa. Pidya enggak ada orang sakit. Enggak ada. Oh, itu orang ini enggak ada itu. Itu dia atau itu dia ini udah meninggal, Haji. Ya dia udah meninggal nih. Boleh. Boleh. Ada yang bolehin. Iya sholat. Iya sholat itu. Ah iya ada yang bolehin. Tapi kalau keadaan seperti ini yang bagus nih ada dua memang. Ada dikodoin, ada pakai pidya. Tapi yang bagus, ya pakai pidya, pakai kodo aja kalau enggak banyak. Kalau kemahatan banyak, umpama dulu udah masih umurnya 40 tahun tuh. Kalau ketahuan dah masa kita kodoin gempor. Gue salah sendiri aja males. Umpama nih, biasanya kalau begini gak begitu banyak. Paling lama banget 1 tahun. Kalau keluarganya banyak, bagi-bagi. Bagi-bagi keluarganya banyak. Orang ada kayak begini, saya pernah dapetin. Ini dia di tempat tidur aja gak sembahyang. Ya Allah. Ada beberapa. Iya ada begitu. Bingung nih, jadi kita bingung ya. Gimana ngerasnya ya? Iya. Nah itu dihitungin aja. Nanti dikodoin aja. Waktu dia masih hidup apa udah meninggal? Kodoinnya mah udah meninggal. Enggak. Banyak kan sih dengan hidup ya. Ayah? Sama anaknya gitu. Enggak, masih hidup enggak boleh. Kalau dia udah enggak boleh. Udah enggak ada pandai ya. Kalau dia udah meninggal baru dikodoin. Kecuali haji. Kalau haji boleh. Masih hidup. Dibadalin. Ya, dia udah enggak bisa ngapa-ngapain, enggak bisa jalan, udah kencing di situ, di situ. Duitnya masih banyak. Jadi orang aja yang pergiin aja, boleh. Saya mau tiba-tiba ada yang gitu. Iya. Ini yang kos. Enak. Pahalanya banyak. Semuanya mau. Sulit. Masya Allah. Jadi, bagaimana kalau banyak tuh? Nah, jadi kalau banyak, terlalu banyak, itu difidyahkan saja. Kalau enggak banyak dibayarin pakai qada sholat aja. Kalau kita enggak mau qadain orang aja suruh bagi duit. Iya. Gitu aja. Jadi kita sih berlaku kebanyakan berarti. Iya. Ini ngambil duit enggak jalan. Kita lagi puasa. Nah, di sini ada Bang Udin. Ada. Di sini, bukan di sini. Ada di
ada di Fathul Muin. Cuma memang Imam Suki, memang orang kita ya ada yang mau, ada yang enggak mau. Tapi kalau di kitabnya Fathul Muin ada. Nah, bagaimana caranya? Nah, saya ngambil tengah begitu aja tadi. Jadi kalau umpama terlalu banyak, ya udah pakai vidya aja. Kalau enggak begitu banyak, kita kuat setahun umpama, insya Allah kuat bagi-bagilah. Kita kodohin pakai sholat aja. Begitu. Ini kalau umpama 40 tahun kagak sembahyang, mau segitu. Sendiri aja gempor. Sendiri aja wajib doang. Sendiri wajib doang. Jadi daripada kagak sama sekali, vidyain aja. Ada kitabnya. Ada orang minta sama saya, Ustaz, emang ada kitabnya? Saya kasih unjuk kitabnya, ada ini. Baca. Dia baca. Ada. Ada ya. Tapi masih kagak percaya juga. Karena dia enggak begitu kitab, enggak begitu paham banget. Mungkin di kampung juga belum pernah dilakukan dilaksanain. Iya. Jadi mungkin itu. Kuasa doangan biasanya. Iya, kadang-kadang. Heeh. Dia kalau kalau ya. Itu, guru saya, guru kita, Kiai Syafi Azami, itu hampir dibuat kitab sama dia. Ada orang bilang kagak boleh, dibikinin lah kitab. Bikin khusus? Bikin khusus. Boleh ini kata dia, kata beliau. Dibikinin. Emang boleh. Di masyarakat di sini, di situ masih perdebatan di kita. Nih. Iya. Di masyarakat beberapa yang boleh. Ada kita, tapi Fathul Muin, jelas banget. Ada yang bolehin gitu. Imam Subki yang bolehin. Dan beliau mempraktekkan di keluarganya. Itu ada di awal-awal Fathul Muin gitu. Minggu pagi kita ngaji itu. Udah lewat udah. Itu hari Minggu pagi kita ngaji. Bacanya Fathul Muin. Tadi juga kita baca Fathul Muin juga tadi habis maghrib. Iya. Di pokok utamanya udah bisa bergerak kepala nih. Iya, ini kalau di sini masalah kita di sini enggak bisa mengisalkan dengan kepala. Bukan perbuatan bukan. Iya. Jadi palanya doang aja enggak bisa gerakin gitu. Ya begini bagaimana nih kalau begini begitu ya. Kata Imam Malik, enggak usah ngulang setelah itu. Kata Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, dia kodok sholatnya. Ya, kodok sholat itu. Apabila ada 5 sholat atau kurang. Wa in kanat aksara, jika lebih daripada 5, sakotot, gugur. Fala yajibu kodoha, enggak wajib mengkodoknya itu. Ya, kata Abu Hanifah. Ya, beda lagi sama yang kemarin jemales. Lain itu mah. Iya. Sehat. Sehat. Kuat kadang sakit. Iya. Wa fi jami'i zalika la yanqusu min ajri syai'un li uzri. Dan pada semua demikian itu enggak kurang daripada pahalanya sedikit pun karena uzurnya. Iya. Enggak kurang. Jadi dia sembahyang tiduran tidak kurang daripada sembahyang berdiri. Karena apa? Karena sakit. Wa yajuzu, boleh lil qadiri, bagi orang yang mampu, alal qiyami, atas berdiri. Dia mampu sholat diri. Tapi dia ayyusolliyan nafla, dia sholat sunat, sawa'un kana rawatiban au ghairahu, sama saja sholat rawatib atau lainnya, qa'idan, duduk sembahyangnya. Boleh. Dia mampu berdiri, tapi dia mau sembahyang duduk untuk sholat sunat. Kaifa syaa, bagaimana saja yang dia kehendaki. Duduknya, bagaimana saja. Mau iftiros boleh, mau tawaruk boleh, mau tarabuk boleh, atau ma'amkana, yang memungkinkan dia, silakan. Ya, tarabuk itu sila, boleh silakan. Tapi di sini dikatakan waftirasuhu afdhalu. Duduk iftiras itu lebih afdhal.
Duduk iftirat itu kalau kita lagi duduk antara dua sujud. Au mutaji'an. Ya, berbaring. Atau berbaring. Ya, boleh tuh. Dia mampu diri, dia mau sholat berbaring, boleh. Sholat sunat. Masya Allah. Dipikir daripada kagak sembahyang. Enggak apa-apa. Iya, tapi kayaknya main-main kesalnya itu ya. Iya. Wal afdalu kaunul ittija'i ala yamini. Paling afdal keadaan berbaring atas lambung kanan. Paling afdal. La mustalqiyan, tidak boleh terlentang. Ya kalau terlentang enggak boleh. Mampu berdiri dia mau terlentang. Jangan. Ya. Wa in atamma ruku'a wa sujuda. Ya, sekalipun dia menyempurnakan ruku dan sujudnya. Ruku dia bangun, sujud dia bangun. Kalau lagi diri dia terlentang, ngapain begitu? Capek-capek. Ribet, Bang. Kok kata gitu belagu-belagu aja. Model-model aja. Kenapa li adami urudil istisqa'i? Karena tidak ada datang keterangan sembahyang Nabi begitu, istilqa, terlentang kayak begitu. Ya, padahal mampu ya berdiri, enggak ada gitu. Kecuali sakit lain lagi. Ini bicara mampu ini mah. Wa yalzamul muttaji'u al-qu'udu lir-ruku'i wa sujudi bitamami. Wajib ya orang yang sembah yang berbaring oleh duduk. Ya, dia umpama dia mampu berdiri salat sunat. Ya, dia mampu nih salat sunat, mampu berdiri lalu dia sembahyangnya berbaring. Maka nanti ketika dia mau rukuk, nah dia duduk. Wajib duduk untuk rukuk. Li ruku'i wa sujud dan sujud bitamami dengan sempurna. Nah, kecuali dia orang sakit. Ya, orang sakit, nah, enggak apa-apa dah, terus aja berbaring umpama enggak mampu duduk. Lakin tapi sawabul qaidi nisfu sawabil qaimi. Pahala orang yang sholat duduk setengah daripada pahala orang yang sholat diri. Ini orang yang sehat. Adapun orang yang sakit, dia enggak mampu berdiri, dia duduk karena sakit, itu mah pahalanya sama. Wasawabul mutaji'i nisfu sawabil qa'idi. Pahala orang yang sembahyang berdiri itu setengah pahala orang yang sembahyang duduk. Ini yang sehat ya. Wa hadza fil qadiri. Ini pada orang yang mampu, yang sehat ya. Resikonya bayarnya dikit ya, bayarannya. Upahnya sedikit. Wa fi ghairi nabina, dan pada selain nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya kalau nabi enggak. Ya. Wallahu a'lam bishawab.